Dorong ramainya uang daftar nidina keterlaluan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Kota Cirebon dialami SMP Negeri 13 Kota Cirebon. Lokasi akan beli strategis jadi masalah saban tahun kanggo jaring siswa. Tahun kian SMP Negeri 13 dua target pitung ngelas, yaitu 244 murid. Ning jumlah siswa per kelasnya akhirnya 30 loro. Tapi sampai sekian sekolah nembe nerima sewidak uang. Kepala SMP Negeri 13 ngakui ndakate angel kanggo oleh siswa kang daftar, dheweke yakin bisa kebek madai karo target. Sebab ning awal pendaftaran kian ake siswa kang masih nyoba daftar ning sekolah sejen. Dheweke uga ungkapaken kangelane SMP Negeri 13 kanggo oleh siswa kian disebabaken lokasi sekolah kang ana ning Gang Ciut. Sejen iku ana papat sekolah negeri sejene kang paret. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon.